أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله بارك الله فيكم. Sebelum melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih, dan sebelum setoran juga ada faedah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaih seputar salat gerhana. Bahwasanya salat gerhana dianjurkan, disyariatkan kalau melihat gerhana tersebut. Adapun kabar-kabar yang tersebar bahwasanya hari ini salat gerhana, kemudian nanti semuanya dipersiapkan, kalau semata-mata cuma kabar media sosial atau koran dan semisalnya, itu enggak bisa jadikan sandaran. Intinya melihat. Jadi kalau ada awan yang tebal, mendung, enggak nampak bulannya, maka dapat udzur untuk tidak salat. Ana bacakan qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam majmu' fatwa beliau, la yajuzu an yusalliya i'timadan 'ala ma yunshar fil jara'id. Tidak boleh salat gerhana semata-mata bersandarkan kepada apa yang telah disebarkan di dalam koran-koran. Au yutkar au yadkur ba'dul falakiyyin, atau disebutkan sebagian na barakallahu fik ahlu astronom atau orang-orang yang ahlu perbintangan. Idza kanat as-sama ghaiman, kalau langitnya apa? Mendung. Walam yaral kusuf, dan tidak terlihat kusuf, tidak terlihat gerhana, mendung. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allaqal hukm birru'yah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat hukum tersebut, wajib salat gerhana tersebut dengan ru'yah, melihat. Jadi kalau enggak kelihatan, enggak melihat, enggak diwajibkan bagi dia. Di tempat yang lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Paham ya? Misalkan ya, Naam Sulawesi. Di sana melihat, enggak mendung, mereka yang wajib sholat. Paham ya? Naam. Kata beliau, faqala alaihi salatu wassalam, fa idza ra'aitumuhuma, lihat, ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, yaitu sholat, yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila shalah. Paham ya? Segeralah kalian menuju salat. Itu syariatnya, tapi ingat melihat, melihat. Nah, kata beliau, wa minal jaiz anallahu ta'ala yukhfi hadzal qusuf an qaumin duna akharin li hikmatin yuridha. Lihat yang penting ini. Termasuk perkara yang mungkin, yaitu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi gerhana, gerhana bulan atau gerhana matahari ini, menutupi, gak ditampakkan gitu, dari suatu kaum bukan kaum yang lainnya. Mungkin taruhlah barakallahu di Jawa hujan deras, mendung, gak nampak, di Sumatera nampak, itu mungkin. Mafhum? Nah, di syaratnya apa? Melihat. Makanya tadi anak suruh lihat dulu, kalau misalkan nampak gerhana bulan tersebut, kita sholat kusuf. Tapi karena gak nampak, karena awan atau mendung terhalang-halangi oleh nah barakallahu fi kabut yang semisalnya gak nampak, gak ngeliat langsung, maka kembali ke masal tidak perlu sholat gerhana, dapat utuh di situ. Mafhum? Karena disebar luaskan di media sosial atau tempat-tempat itu, hari ini sholat gerhana jam sekian sampai jam sekian, gerhana total, gerhana ringan atau istilahnya sebagian, nanti berakhirnya jam 9, lebih sedikit itu. Nah, tapi ternyata ana jumpai fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagus sekali. Gak boleh kalau cuma semata-mata bersandaran kabar yang tersebar, gak boleh, harus melihat. Ya, misalkan antum keluar melihat langsung sholat, tapi ternyata tadi mendung ya, dalam artian tertutup ya, gelap ya, nah barakallahu fik, maka insya Allah dapat udzur. Banyak ikhwah kita yang mereka bertanya-tanya, tapi jawabannya sama. Paham ya? Ya, yang Sulawesi juga sama jawabannya. Nah, yang di tempat yang lain juga sama.
Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiik. Atau sebelumnya seperti biasa setorkan dulu hadisnya barakallahu fiik. Hadis yang kemarin kita ambil ada dua hadis tentang haramnya kibr, sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Wal ijab, bangga terhadap dirinya, kagum terhadap dirinya sehingga meremehkan orang lain, kemudian menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain dan yang semisalnya. Yang hafal dua-duanya disetorkan secara serentak, yang hafal cuma satu setoran setelahnya nanti. Tafadhalu. Izarahu. Naam, yang hafal teman satu tafadhal. Nabas. Tafadhal. La yadurullah. La yadurullahu yaumal qiyamah. Naam, ahsanta barakallahu fika, anakumullah. Tidak masalah. Yang penting berani, siap untuk berdiri, insyaallah lama-lama terbiasa dan mudah untuk menghafal insyaallah taala. Kita lanjutkan barakallahu fiik, simak baik-baik biar tahu artinya dan juga paham maknanya. Qala al-muallifu asabahullah babu husnil khuluq, bab akhlak yang mulia dan akhlak yang indah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah harus punya moral, punya sopan santun, punya tata krama, punya unggah ungguh. Bahasa Jawanya seperti itu. Nah, enggak boleh cuma mengandalkan yang penting manhajnya, yang penting akidahnya. Moral akhlak enggak perlu, itu ucapan yang batil. Justru semakin lurus manhajnya, perhatikan, semakin bagus akidahnya, semakin baik pula akhlak dan adabnya, itu seharusnya. Paham ya? Terkhususkan ketika antum serawung ngumpul tinggal di tengah-tengah orang awam. Itu penting sekali. Ya mungkin kalau di pondok kan nggak terlalu terasa, tapi kalau tinggal di kampung, paham ya, di lingkungan orang awam, itu yang namanya akhlak dan juga apa, adab sangat dibutuhkan, karena mereka menilai dari sisi adab dan akhlak tersebut. Perhatikan, menilai dari sisi apa, akhlak dan adab. Kadangkala dakwah seperti akidah, manhaj, mereka nggak terlalu peduli di awal permulaan, nggak terlalu mereka sorotin, tapi yang mereka sorotin adalah apa, akhlak dan adabnya. Ini orangnya bersorban, celananya cingkrang, berjubah, jenggot juga punya, tapi kok kalau lewat gak pernah nyapa. Nah itu jeleknya di situ, akhirnya diponis semua ahlus sunnah kayak gitu modelnya, padahal itu orang-orang tertentu. Namanya kesalahan per individu, akhirnya apa, terponis semua ahlus sunnah kayak gitu, padahal enggak, itu oknum-oknum orang-orang tertentu aja. Faham ya? Kadangkala dia terlanjur orangnya keras, angkuh, la nyapa, la salam, wala kalam, padahal tinggal di lingkungan orang awam. Paham ya? Itu tidak diperkenankan. Sapalah, walaupun dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Paham ya? Yang paling bagus sapaan sesama kaum muslimin ya, salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu yang paling bagus ya. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Perhatikan, apabila kalian diberi salam penghormatan dengan suatu salam, paham ya? Maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih indah, yang lebih bagus, atau dikembalikan seperti semula. Perhatikan ini, dikembalikan seperti semula. Naam. Karena kenapa kok ini dibahas husnul khuluq ini? Karena akhlak yang mulia termasuk apa?
termasuk salah satu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peringatan penting, perhatikan baik-baik. Kalau antum dengar lafaz Muhammad, penyebutan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan diam seribu bahasa. Selawat. Sudah tahu dalilnya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan kalah sama orang sufi. Orang sufi itu orang awam, itu kalau dengan Muhammad sallu 'alaihi wasallam langsung mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan diam seribu bahasa. Kalau penyebutan Rasulullah, penyebutan Muhammad, selawat situ. Paham ya? Dibiasakan barakallahu fi, karena orang ringan lisannya karena terbiasa. Jangan diam seribu bahasa ya, selawat. Selawat. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Naam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu hadis yang sahih. Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab apa? Al-Adabul Mufrad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bayangkan. Kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, suatu ketika beliau ditanya dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, ditanya annaha su'ilat an khuluqin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Beliau ditanya tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata beliau? Kana khuluqul Quran. Subhanallah. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam akhlaknya Al-Qur'an. Maksudnya beliau itu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Coba bayangkan. Kemudian dalam surat Al-Qalam, perhatikan dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, itu syahidnya. Nun wal qalami wama yasturun. Nun itu artinya yang tahu hanya Allah SWT. Mahum. Wal qalami wama yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Kemudian apa tadi yang berikutnya? Wama anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Benar. Apa? Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Artinya apa artinya? Sesungguhnya dengan sebab nikmat Rabbmu kamu itu benar gila. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya kamu mendapatkan pahala yang tidak apa? Tidak dihitung. Nah, syahidnya setelahnya wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Naam. Kemudian kita baca di sini, kita ambil 3 hadis pendek semuanya, disimak baik-baik barakallahu fiik. Babu husnul khuluq, bab seputar akhlak yang indah yang mulia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Muttafaqan alaih. Disimak artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun janil, sahabatnya mulia, kunyahnya Abu Hamzah, gelarnya apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun janil, sahabatnya mulia, kunyahnya Abu Hamzah, gelarnya apa? Gelarnya apa? Apa? Naam, itu gelarnya. Apa tadi gelarnya? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, itu gelarnya. Jangan sampai lupa ya, itu Anas bin Malik. Beda dengan Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas apa gelarnya? Naam, ahsanta barakallahu fiik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Itu kan?
Naam, ahsantum barakallahu fiik. Diingat-ingat terbalik-balik jangan. Ini karena Anas bin Malik sahabiyun jalil, sedangkan Malik bin Anas atba'u tabi'in. Naam, kita lihat sini barakallahu fiik. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berada pada apa? Beliau adalah manusia yang paling indah akhlaknya, katakan gitu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah akhlaknya. Subhanallah, lihat kisahnya. Ketika ada orang minta-minta ngemis, beliau enggak pernah nolak, padahal minta-minta haram enggak? Minta-minta haram. Karena beliau memang manusia yang paling dermawan gitu. Dikuasih datang lagi, dikuasih datang lagi sampai habis yang ada di sisi beliau. Sampai habis itu. Subhanallah. Naam. Akhlak beliau sangat mulia sekali. Sangat mulia, sangat indah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, babul hilmi wal anati war rifqi. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Disimak baik-baik, ini hadisnya ada dua. Nah, barakallahu fiik, disimak hadisnya, kitabnya dibuka. Babu al-hilm wal anah war rifq. Bab al-hilm yaitu lembut hati. Hilm itu lembut hatinya. Paham ya? Naam. Linul qalb, lembut hatinya, ramah hatinya. Itu namanya hilm. Paham ya? Wal anah. Apa anah? Sifat berhati-hati. Tidak terburu-buru. Sampai-sampai datang hadis yang masyhur, lafadznya apa? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati datang dari Allah Ta'ala, sedangkan terburu-buru itu datang dari setan. Orang mau kerja, ya sabar pelan-pelan jalannya. Terburu-buru dikhawatirkan nanti apa? Terjadi perkara yang tidak diinginkan, karena terburu-buru datang dari setan. Ini bab yang bagus sekali ini ya. Semoga kita dianugerahi sifat yang seperti ini. Lembut hatinya, ramah hatinya, suka memberi orang yang barakallahu fiik membutuhkan, suka membantu orang lain. Paham ya? Nah, dan berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan memfonis dengan fonis yang tidak ada pada orang tersebut. Paham ya? Si fulan mubtadi', si fulan hizbi, si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan fasik, itu semuanya boleh, tapi dengan hujjah dan Quran. Paham ya? Dengan argumen dan bukti yang nyata, bukan serampangan atau sembrana. Paham ya? Harus diiringi dengan burhan, argumen, hujjah yang nyata. Naam. Kita lihat war rifqi. Apa rifqi? Naam barakallahu fiik, sifat lemah lembut. Ar-rifq adalah sifat lemah lembut. Diperhatikan baik-baik barakallahu fiik. Jadi bab ini membahas tiga sifat tapi terkumpul dalam dua hadis. Sifat linul qalb, hilm, lembut hati, ramah hati, wal anat, berhati-hati, tidak terburu-buru, adam istijjal, war rifq, lemah lembut. Karena lemah lembut ini barakallahu fiik, kalau ada pada sesuatu itu akan memperindah. Sekarang antum barakallahu fiik masang baut, sekrup atau baut yang sesuatu yang kalau dipasang itu buru-buru itu enggak bagus ya tangnya. Paham ya? Tapi masangnya dengan lemah lembut, pelan-pelan. Kemudian disesuaikan dengan tempatnya, dicocokkan ukurannya berapa. Paham ya? Itu akan apa? Terwujudkan yang bagus. Adapun kalau dia tidak menggunakan kelemah lembutan pada kalofik, akhirnya kadang patah. Paham ya? Patah bautnya atau pada kalofik rusak, pada kalofik bautnya atau semisalnya. Ini sekedar perkara dunia. Perkara akhirat jauh lebih dari itu. Hadisnya Aisyah mukminin muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Ini udah dihafalkan berkali-kali ini ya. Wala yungza'u min syai'in illa shanah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Wala yungza'u min syai'in illa shanah. Artinya apa artinya? Perhatikan ini. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan memperindah sesuatu tersebut. Dan sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah apa? Dihilangkan dari sesuatu melainkan akan apa? Akan memperkeruh
atau akan memperjelek sesuatu tersebut. Faham ya? Sehingga butuh lemah lembut. Nasihat pertama halus lembut. Ya akhi itaqillah. Ini haram ya akhi, ini bid'ah. Nasihat kedua ditegasin. Ini bid'ah haram ya akhi. Nasihat yang ketiga dengan ketegasan. Ya akhi itaqillah. Hada haram. Utrukhu katakan. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ini haram, tinggalkan. Jadi tahapan-tahapan itu namanya apa? Barakallahu fiik, rifq. Rifq lemah lembut itu bukan lembek gitu kayak apem atau melempem, itu bukan. Paham ya? Rifq lemah lembut itu melihat saudaranya ketika jatuh dalam kemungkaran dinasihati. Itu namanya rifq lemah lembut. Tapi kalau dia lembek, melempem, saudaranya terjatuh dalam lembah hizbiyah dia biarkan, terjatuh dalam lembah kebid'ahan dia biarkan, itu bukan lemah lembut namanya. Namanya lembek. Paham ya? Sehingga kalau orang terbiasa lembek, mendengar ilmu jarh wa ta'dil, si fulan kadzdzab, si fulan dajjal, si fulan hizmi, si fulan mutadik, rasanya apa? Gemetaran badannya. Enggak suka dengan ilmu jarh wa ta'dil. Karena terbiasa lembek, bukan orangnya yang keras yang mentahdir tadi, tapi orangnya yang lembek. Jadi paham? Nah, barakallahu fiik. Jadi rifq lemah lembut ini bukan berarti lembek ya. Lemah lembut ini adalah senang kalau sadarannya itu di atas apa kebaikan, sehingga kalau terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam lembah hizbinya, lembah kemaksiatan, lembah kebid'ahan, dia mengentaskannya. Ya akhi ittaqillah, seperti itu. Nah, tinggalkan perkara hizbiyah, tinggalkan perkara barakallahu fiik bid'ah, seperti itu. Mahfuz insyaallah ya. Pahaman lemah lembut ini ya, bukan yang orangnya keliru, temannya salah, dibiarkan saja. Karena nanti kalau diingatkan khawatir dia dibenci, khawatir enggak dikasih uang bulanan. Paham ya? Itu bukan rifq. Paham ya? Makanya berdakwah di atas Al-Qur'an Sunnah, tanpa pamrih, tanpa upah, paham ya? Tanpa di bawah naungan yayasan, organisasi, lembaga, parlemen atau semisalnya, itu paling bagus sudah. Berbicara leluasa sesuka antum. Paham ya? Hada hak wa hada haram. Hada batil wa hada sunnah. Terang-terangan dia, karena enggak ada yang apa? Enggak ada yang memonitor dari kalangan apa? Nam ashabul jam'iyyah wala mu'assasat, penting sekali itu. Tapi kalau antum berdakwah di bawah naungan yayasan, di bawah tekanan muslimin, udah enggak bisa apa-apa sudah. Paham ya? Diancam dikit langsung gemetaran, dia enggak berani bicara masalah hizbiyah, enggak berani mentahdir ahlul bid'ah wad dalal, enggak berani membicarakan apa kesesatan ahlul bid'ah wad dalal. Karena apa? Karena bulanan dia yang nanggung muslininya. Takut kalau muslininya bulan depan gak bisa ngasih. Gemetaran dia. Tanya. Padahal dia punya tangan, punya kaki kerja ya akhitakillah. Bukan malah minta-minta. Tasawul haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan ya. Nah. Jadi orang hizbiyun terbiasa mereka orang hizbiyun. Open donasi. Penggalangan dana. Paham ya? Nallahul musta'an. Arifak barakallahu fiik. Kita lewatin ini ya. Lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti lembek di hadapan kebatilan. Kebatilan itu kalau dibiarkan semakin apa? Semakin kuat gitu loh. Makanya kebatilan begitu tumbuh langsung dicabut dari akar-akarnya. Bismillah. Tahdir, peringatkan, ini batil. Seperti itu, jangan biarkan. Paham ya? Kebatilan dibiarkan semakin menguat, berbahaya barakallahu fiik. Kita lihat di sini An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, simak hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha lembut. Yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Fil amri kulli, pada seluruh perkara. Subhanallah. Naam. Lembutnya luar biasa. Coba antum, ketika antum sakit, luka, antum obatin, dikasih kesembuhan situ. Iya enggak? Kemudian ketika antum sedang kesusahan, kesulitan, ekonomi sulit, antum berdoa, ya Allah, mudahkan, dimudahkan. Lemah lembutnya luar biasa. Faham ya? Naam barakallahu fiik. Itulah yang namanya kelemah lembutan. Yang berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunafiru. Muttafaqun alaihi.
Semua tiga hadis ini pendek-pendek, mudah dihafal. 5 menit selesai menghafal tiga ini. Paham ya? Sudah pernah lewat soalnya. Sudah sering dengar, sering antum menjumpainya sehingga sangat mudah. Anda terjemahkan, disimak baik-baik, terjemahkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Apa artinya yassiru? Bikinlah mudah. Maksudnya apa? Ketika berdoa yassiru, mudahkanlah mereka. Wa la tu'assiru, dan jangan dipersulit. Basyiru wa basyiru, dan beri kabar gembira. Wa la tunafiru, dan jangan dibikin lari. Jangan membikin lari. Yassiru itu dari kata yassara, yassiru. Paham ya? Barakallahu fi taysiran. Paham ya? Mempermudah. Naam. Yassir, la tu'assir, la tu'yassir. Yassir fil amrnya. Kalau jamak yassiru, permudahlah. Wa la tu'assiru, dan jangan dipersulit. Wa basyiru, dan berilah kabar gembira. Wa la tunafiru, dan jangan membuat lari. Jangan membuat lari. Ini dalam hal apa sih? Dakwah. Orang kalau berdakwah barakallahu fi di masyarakat awam yang belum kenal ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, sabar. Jangan pernah terburu-buru pengen segera mendapatkan pasukan yang banyak, pengen segera mendapatkan pengikut yang banyak, itu namanya gagal, Pak. Faham? Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya berapa tahun, Mas? 900 berapa? 50 tahun. Pengikutnya banyak atau sedikit? Nabi Nuh alaihi salam banyak, yakin? Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Banyak atau sedikit pengikutnya? Banyak atau sedikit, Hasan? Sedikit. Anaknya pun enggak mau, istrinya pun enggak mau. Paham ya? Sedikit, tapi apakah dikatakan gagal dakwahnya? Tidak. Bayangkan itu, penting sekali. Jadi kalau cuman berdakwah baru 3 tahun, 4 tahun kok pengen orangnya banyak sekali, ya jangan mimpi gitu loh. Dakwah itu sabar barakallahu fiik. Dakwah itu apa? Sabar. Yang penting ini poinnya ini. Ini mirip pesan Rasulullah yang disampaikan oleh siapa? Abu Musa Al-Asy'ari dan siapa? Mu'adz bin Jabal. Yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a. Ingatkan hadisnya? Jadi Rasulullah waktu itu pernah berpesan sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari ketika dakwah ke negeri Yaman. Dikasih pesan mirip dengan ini. Kalau ini jamak, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Wa basyiru, berilah kabar gembira. Wa la tunafiru, dan jangan membuat manusia lari. Nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal sama, cuman bentuknya dua. Yassira wa la tu'assira. Paham ya? Nah, permudahlah dan jangan dipersulit. Maksud dalam berdakwah itu permudah. Paham ya? Nah, mudah atau sulit bukan kembali kepada hawa nafsu, bukan kembali kepada akal, tapi kembali kemana? Kepada apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah mudah atau sulitnya. Nah, kita lebih mudah dakwah di masyarakat itu pakai gambar, Ustaz. Pakai gambar, live streaming, kemudian open donasi, penggalangan dana, mudah. Mudah tapi di atas kebatilan, itu gak dimaksud. Itu bukan yang dimaksud, itu bukan yang diinginkan. Faham insyaAllah ya? Nah, tapi mudah sulit sini, mudah atau sulit di sini, kembalikan kepada dalil. Mahfum Adraman, contohnya antum dakwah di masyarakat, orang awam, banyak orang tua, mereka ada yang sholat bisa dengan berdiri, ada yang tidak mampu. Antum ditanya, Ustaz, ini si fulan sholat dengan berdiri gak bisa, Ustaz, harus berdiri, gak boleh, haram kalau duduk. Berarti dia gagal dalam memahami apa? Metode dakwah. Padahal ada dalilnya, kalau gak mampu dengan berdiri, dengan apa? Duduk. Itulah yang namanya permudah. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, jika kamu tidak mampu dengan apa? Duduk. Dan jika kamu tidak mampu dengan apa? Berbaring. Itulah namanya kemudahan dengan dalil ukurannya, bukan dengan hawa nafsu. Memang orang-orang awam mudah sekali untuk menerima dakwah dengan televisi, dengan gambar, open donasi, penggalangan dana, live streaming. Ya kan? Tapi itu batil itu loh. Paham ya? Allahul Musta'an. Itu perlu direnungi baik-baik. Kemudian untuk memberikan kabar gembira, basyiru wa la tunafiru, berilah kabar gembira dan jangan membuat manusia terlari. Kabar gembira dikembalikan ke dalil juga, dalil seputar surga, ya enggak?
seputar amalan-amalan ini dapat pahala sekian, umrah di bulan Ramadan seperti orang haji, dikasih motivasi barakallahu fiik. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang haji. Subhanallah. Itu berarti membuat apa? Kabar gembira. Ya, dan jangan dibikin lari. Maksudnya membuat lari bagaimana? Lari dari syariat. Adapun kalau dakwah kita itu menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Qur'an sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, kok mereka benci, mereka yang lari, bukan salah kita. Paham ya? Mereka ada yang belum paham atau mereka yang apa? Belum mendapatkan hidayah. Jangan disalahkan yang menyampaikan selama penyampaiannya benar. Selama apa? Penyampaiannya benar. Makanya menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat butuh bahasa yang apa? Yang mereka sukai kadang-kala. Kalau bahasanya sudah campuran, enggak jelas itu ya, orang awam pun dengar rasanya pegel itu. Paham ya? Nah, enggak senang dia. Tapi kalau bahasanya mudah dipahami, lantunan kata-kata yang indah, dengan susunan yang bagus, jangan bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, itu haram. Itu intonasinya keliru. Dijelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, itu haram. Itu intonasinya benar, jangan diputus bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, itu haram. Tersinggunglah mereka. Nah, jadi berdakwah di tengah-tengah masyarakat itu pahami baik-baik trik-trik dalam berdakwah. Ucapan saja terkadang bisa menyinggung perasaan kalau antum keliru dalam titik dan komanya di situ. Iya enggak? Coba antum malah enggak percaya dan buktikan. Jangan dibuktikan ya. Nah, barakallahu fi. Intonasinya tepat itu bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Itu yang tepat. Kalau antum keliru titiknya, keliru komanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, itu haram. Marah enggak mereka? Nah, pentingnya di dalam berdakwah harus tahu trik-trik dan juga bagaimana cara menyampaikan. Itu penting sekali barakallahu fi, karena mereka kadang-kala apa? Mereka itu menginginkan apa yang mereka pahami. Paham ya? Nah, jadi dakwahilah manusia dengan apa yang mereka pahami. Jadi kalau orang Indonesia paham bahasa Indonesia, ya dakwahnya pakai bahasa Indonesia. Kalau antum dakwah pakai bahasa Arab boleh, tapi terjemahkan. Antum hidup di kampung yang mereka itu sangat kental bahasa Jawanya, enggak paham bahasa Indonesia lah. Satu kata atau dua kata. Ya di situ antum harus belajar bahasa Jawa untuk berdakwah ke situ. Paham ya? Karena kadangkala ada orang yang tidak paham bahasa Indonesia, pahamnya bahasa Jawa. Paham ya? Nah, kemudian ketika antum berdakwah taruhlah di negara lain yang sana pahamnya bahasa apa? Bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Indonesia, bahasa Arab, untuk pelajari itu berdakwah kan ada larangan. Inggris misalkan. Paham ya? Yang jelas mendakwahi manusia dengan bahasa yang mereka paham. Penting ya? Jangan seperti orang LDII. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia versi mereka seperti itu. Pelang-pelangnya sudah ma'ruf itu ya, pinggir jalan itu. Nah, barakallahu fiik. Itu kalau khutbah Jumat di masjid mereka bahasa Arab, enggak diterjemahkan. Paham ya? Nah, banyak orang yang cerita itu ya, itu kurang tepat. Yang tepat itu terjemahkan Arabnya, terjemahkan karena orang Indonesia butuh penjelasan dan butuh pemahaman. Mahfuz soalnya ya. Jadi berdakwah barakallahu fiik, dua poin ini jangan sampai hilang. Ngasih kabar gembira dan tidak bikin orang apa? Lari. Mempermudah. Nah, barakallahu fiik, urusan agamanya dengan dalil dan tidak mempersulit. Mahfum. Mudah atau sulit diukur dengan apa tadi? Hawa nafsu, akal atau dalil? Mudah atau sulit dalam berdakwah, mempermudah mereka, tidak mempersulit. Itu diukur dengan hawa nafsu, akal atau dalil? Dalil. Jangan keliru. Paham ya, itu ukurannya. Jadi kalau secara dalil kok ternyata berat atau sulit, ya itu memang dalilnya seperti itu. Paham ya? Kalau kita bilang orang awam itu jangan isbal, itu haram, itu berat Ustaz. Memang itu dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Naam. Allahumma musta'anullah alam suwab. Ini yang kita ambil. Ada tiga hadis. InsyaAllah ta'ala setorkan pada hari-hari yang setelahnya nanti, hari Kamis atau yang semisalnya. Wallahu alam suwab. Nasallaha assalamatal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin.